Persipura Jayapura akan menghadapi tuan rumah Arema Malang di lanjutan kompetisi Liga 1 hari Jumat. Ditemui di sela-sela latihan, tim Mutiara Hitam tidak akan diperkuat 4 pemain pilarnya. 4 pemain pilar tim Persipura Jayapura yang tidak bisa tampil diantaranya Boa Salosa, Ricardo Salampesi, Immanuel Wanggai yang masih dibalut cedera. Sedangkan Gunansa Mandoen tidak dapat turun akibat akumulasi kartu. Namun manajemen Persipura tetap memasang target untuk pasukan Peter Butler membawa pulang poin ke Jayapura. Karena ini tim besar juga ya, Arema walaupun posisi dia ada di dasar klasemen, tapi itu bukan jadi ukuran untuk dia bisa berubah. Jadi kita tetap optimis dengan komposisi yang ada dan bisa mendapat poin penuh. Saat ini Persipura Jayapura memimpin klasemen Liga 1 sementara dengan koleksi 11 poin. Jeffrey Patiraja Wane, Kompas TV, Jayapura, Papua.